Udah tahu. Okay guys, assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah pagi ni kita bersua lagi. So kami baru terima panggilan kecemasan Himat Khas datang buas kan? Tidak berapa nak buas mana. Tapi dia agak buas. Tak buas lah. Boleh datang buas, kalau gigit dia berbisa. Okay, sambung. Okay, so kalau korang nak tahu apakah binatang buas tersebut, jom follow guys. Sebelum tu guys, korang dah lama tak jumpa Abang Daus kan? Ni Abang Daus kita. Jangan rasa tanya mana Abang Daus. Abang Daus, Ada, ada. Ada. Dia masih biasa ada di hati. Abang semua. Jadi kita bersama Amir. Apa Amir? Yo. Hari ni you tak ada lah partner nak gaduh pasal helmet. Kita tukar helmet kan? Dia curi. Tak jangan gaduh. Aku tengok macam nak gaduh, semua sekali. Kata lah, you ambil helmet aku guys. Dia ambil dulu guys. Gaduh. Tak boleh. Okay, settle. Itulah. Ada keluarga. Woi, jangan main. Aku tembak ni. Okay, so jom kita kongsi kejadian. Zaz. Kita dah hampir sampai ke lokasi binatang buas. Binatang apa tu? Jom. Go. Pantun tak ada pantun? Mulai cing cong mulai ya. Bukan pantun. Bisa ajak Amoy. Hey guys, jom. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang kat depan aku. Tak dapat tangkap, tak tahulah. Patutlah memerang tu suka. Ada kolam ha. Saya tengok dalam video, orang buat main dia pun tadi. Wuih, asal dia relax ke tu? Dia macam sakit ya. Tutup dulu.
tutup. Ambil tadi yang depan tadi kan. Yang depan tadi. Itu masuk dalam. Dia macam ni. Baju api dia ni. Dia lapor. Kipas kan. Dia agresif lah. Agresif. Ya. Dia sakit sebenarnya. Dia sakit ni kalau tak ada macam ni. Eh, tidur ke? Mana dia? Ya. Hah? Oh, dalam masuk hutan tu? Oh, beres ya. Aku dah cakap dah dia lari, dia lari. Masa dia orang kat meja tadi tu. Dia lari macam tak ada bunyi. Oh, tu kan. Siapa? Dia masuk hutan lah. Dia dah masuk lah. Dah masuk hutan. Tapi aku beritahu lah siap. Gigi dia tu bukan. Ui, dia tak jauh. Macam ni bos. Kali dia zap. Dia takut kau. Merah. Tapi dia masuk hutan. Sikit je. Tahu siapa tutup cepat. Aku ahli cerita. Aku dah fikir kan naik atas tinggi tu tunggu tangkap. Aku dah kata tak nak tengok merang tak payah tengok tu. Tak baik ah tahu kau ni. Aku tak cakap pun. Ya. Aku sama je. Sama. Sama dong. Tak dalam. Jalan. Merah ini. Ah. Hai, seronok kali ni aku rasa video kali ni. Jambul kau okey tak, yo? Ha? Jambul 4000 kau okey? Mantap. Okay, guys, alhamdulillah selesai mas binatang buas yang kita orang cakap tadi. Kau pun tak tahu apakah haiwan tersebut. Bukan bomereng eh, bukan bomereng. Bomereng tu IGU. Ni memerang guys, memerang. So guys, macam korang tengok tadi, mula-mula kita sampai nampak macam tak agresif eh. Dia duduk diam, dia macam sakit tau. Ataupun dia lemah tak makan ke kan. Dalam masa kami buat persiapan untuk membuat penangkapan memerang tersebut, tiba-tiba jeng. Dia boleh berlari guys. Dia berlari 100 meter tu. Kalah abang Daud kita kejar tadi. Kalah dia pergi masuk dalam hutan. Tak apa, alhamdulillah. Yang penting family tuan rumah pun selamat, tak ada apa-apa. So macam biasa, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Macam biasa, like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Celoreh Bomba. Macam mana pun aku ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sentiasa menanti video-video terbaru daripada Celoreh Bomba. Kita jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum. Zaz. Tu, Zaz sikit tu. Okay guys, jangan lupa menonton video apa bombo kita ni. Macam biasalah. Apa yang kata tu? Kena like. Jaga diri. Stay home. Das. Walaupun nak raya dah ni. Walaupun nak raya pun dah ni. Bye-bye. Betul lah raya Haji. Ya. Kan? Okay, mantap. Mantap jadi. Mantap. Sarang putih. Kalau abang habiskan lagu, masakkan lagu jual lah.
Aku punya penonton memang suka gayo. Tapi aku rasa lagu aku tetap ikut melodi dia. Melodi dia aku suka. Aku suka. Ha. Eh, buat aku di video ranking ni. Jadi, apa perasaan kau bila umurang betul lepas tadi? Rasa happy sangat. Lumayan nak tangkap tau. Bukan kau paling depan lah tadi. Kalau kau dapat tadi, Aku dah jadi macam anak berbuat pemerah. Yo lagi putus. Mimi. Tapi tak lape. Tak lape. Bodoh lah. Aku dengan tengah punya apa? Tanya aku je. Kau ni. Tak sampai. Kampung. Tapi asyik kamu tak eh. Cepedak. Cepedak di luar pagar. Ambil galah. Tolong celokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah tolong. Disangkakan memerang baik di situ. Memerang di situ baik di sana. Betul lah. Kalau kau rasa nak tengok memerang, pusinglah sana. Barulah nampak. Kalau kau rasa diri kau sedih, jumpalah sini. Bapak berat. Aduh, ya boleh. Aku jadi tembakan. Macam wangi sangat lah ketiak yang kat situ. Bau pahit kan? Murah je.